Pertanyaan: Jika makanan telah dihidangkan ketika azan sudah berkumandang, apakah ada keringanan meninggalkan sholat jamaah? Jawaban: Jika memang sangat membutuhkan makanan tersebut atau hati Anda sangat menginginkannya, maka jawabannya: "Iya, Anda boleh makan makanan tersebut sampai hati Anda tenang." Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, إِذَا حَطَرَ rahsia, pabda بِهِ jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah ia. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La sholata bi hadratit ta'am wa la huwa al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan tidak ada salat ketika ingin buang air besar atau buang air kecil. Namun, jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan setiap datang waktu salat. Yang demikian itu hanya sesekali saja jika terjadi secara kebetulan tanpa disengaja adapun menyengaja menjadikan waktu makan pada waktu-waktu salat ini tidak diperbolehkan wallahu a'lam bissawab fatwa ini dikutip dari fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala